I got so motherfucking design on right now. A few moments later. Dengarkan baik-baik, soalnya hanya bisa diulang dua kali. Mengedepankan prinsip keadilan sosial termasuk ke dalam penerapan pilar kebangsaan Indonesia, bidang hukum dan keadilan. Benar atau salah? Dengarkan secara seksama, soalnya hanya bisa diulang sebanyak dua kali. Salah satu fungsi ganda dari pendidikan adalah untuk menyiapkan tenaga kerja. Benar atau salah? Benar. Dengar baik-baik soalnya. Soalnya bisa diulang sebanyak dua kali. Sebutkan pilar kebangsaan Indonesia. Yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2. Dengarkan baik-baik. Ada berapa pilar kebangsaan Indonesia? Peradaban bangsa. Benar. Oke. Dengarkan bersama teman-teman sekalian.
Oke, teman-teman boleh diam dulu. Jadi soalnya terakhir ini, siapa yang duluan mendapatkan kursi itu, berarti dia yang akan selesai soalnya. Dengarkan secara bersama. Pertanyaan hanya bisa diulang dua kali. Ada berapa pilar kebangsaan Indonesia? Satu, dua. No problem.